anak-anakku semuanya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita tinggal sebentar lagi akan keluar dari bulan Ramadan. Setidaknya kita harus tahu hikmah di balik kita berpuasa. Ternyata hikmah kita berpuasa banyak sekali. Salah satunya yaitu hikmahnya supaya kita tahu keadaan orang-orang yang tidak memiliki kekurangan dalam makanan dan minuman atau orang miskin. Waktu berpuasa mulai? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Sampai azan maghrib. Hari ini cuacanya panas kak, jadi gerah nih. Abis ini liburan loh sekolahnya. Liburan hari raya. Iya dong. Lebaran. Beli baju baru deh. Gak harus itu juga kali. Kita harus melihat kemampuan orang tua kita. Tapi kan kebanyakan orang pada beli baju baru kak. Tapi kalau orang tua kita nggak mampu, kita jangan. Tapi kalau mereka ada kelonggaran rezeki, kita baru beli baju baru. Iya deh. Pulang yuk. Yuk. Baru pulang. Kira-kira apa yang kita perlu persiapkan ya untuk menyambut hari raya Idul Fitri? Gimana kalau kita ke toko baju? Siapa tahu ada diskon, kan lumayan. Ide bagus. Tapi emangnya kamu beli apa? Ya kan lihat-lihat dulu. Siapa tahu ada yang cocok, murah, baru aku mau beli. Asyik. Terus kita mau kemana? Gimana kalau kita ke toko Rian? Oke. Ayo cepetan ganti baju. Ayo. Thank you.
Ini juga. Beli. Gak ada yang cocok. Besar-besar semua. Nah, ini. Tapi ini terlalu besar. Nih. Dibeli. Dua lagi. Ini juga. Gak ada. Ini. Nah, ini. Ini juga. Satu lagi. Ini. Aku suka ini. Belinya satu aja deh, biar hemat. Ya Allah Ahmad, banyak banget yang mau belinya. Gak apa-apa, kebetulannya aku suka semua. Jangan suka berlebihan Ahmad, itu gak baik. Ya udah, maaf kak. Aku ambil satu aja deh. Ahmad, Allah gak suka hambanya yang suka berlebih-lebihan. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghaturkan tausiah dengan mengangkat tema Kembali kepada Fitrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa MJA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah. Selama sebulan penuh, kita mendapat pelajaran yang berharga, di antaranya dengan memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan macam-macam ibadah lainnya, serta bagaimana rasanya menahan lapar dan dahaga. Setelah sebulan lamanya, hawa nafsu kita digembleng. Tentunya banyak hikmah yang dapat kita ambil.
Di antaranya timbulnya rasa kasih sayang terhadap fakir miskin yang kekurangan sandang dan pangan. Kita harus peduli terhadap saudara kita yang kekurangan. Janganlah kita termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong orang memberi makan orang miskin. Oleh karena itu, kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah kepada fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya di akhir bulan Ramadan. Pemirsa MJA TV yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, ada beberapa sunnah-sunnah Hari Raya Idul Fitri yang dapat kita kerjakan. Contohnya apa, Kak? Mandi sunnah, memakai pakaian terbaik, berhias diri, makan sebelum sholat Idul Fitri, takbiran, dan lain-lain. Apakah masih ada lagi? Ada sih. Mengucapkan selamat misalnya. Takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Serta melewati jalan pulang pergi yang berbeda. Mengapa disunahkan begitu, Kak? Agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Pemirsa MJA TV yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri pada dasarnya adalah kembali kepada fitrah manusia, yaitu saling memaafkan, menghilangkan kebencian dan ego kita. Sehingga kita kembali fitri seperti baru dilahirkan dari perut ibu kita.
Kakak juga punya, kamu dulu deh. Oke. Matiin lampu, nyalain lilin. Maafin aku jika nyebelin. Sekarang gantian kakak ya. Ya. Ambil jambu bagai galah. Maafin aku jika punya salah. Akhirul kalam, kami dua hapsi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat.